Tapi fenomena yang kita dapat lihat, seakan bahasa Inggeris itu sudah melangkaui kepada bahasa utama di Malaysia ini. Dan itu adalah isu yang besar untuk dalam melestari atau memartabatkan bahasa Melayu. Bahasa utama di Indonesia adalah bahasa Indonesia. Dan bahasa kedua adalah bahasa Inggeris lah. Okay. Walaupun kita tengok saban hari semua negara lah, saya boleh tapau semua negara kita bawa, dia semakin untuk menaik taraf bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Kita perlu highlightkan bahawa bahasa utama adalah bahasa rasmi negara tersebut. Okay. Contohnya, walaupun Indonesia mengangkat bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua, tapi rakyat Indonesia sangat mengagungkan bahasa Indonesia. Kita boleh lihat, walaupun rakyatnya pergi ke mana-mana negara, akan kekal dengan bahasanya. Kan? So, maknanya jati diri mereka sangat utuh. Walaupun mereka, contoh, saya bagi contoh, berhijrah di Malaysia, dekat dengan kita, berhijrah di Malaysia. Bahasa yang digunakan tetap sama. Macam kita berada kat sana, dia punya kekal pengaruh bahasa Inggeris tidak dapat memberi kesan kepada keutuhan bahasa Indonesia. Contohlah untuk Indonesia. Malaysia, nasib baiklah saya boleh katakan, Alhamdulillah lah. Masih lagi kita angkat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan untuk sebarang urusan dan sebagainya. Dan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Tapi fenomena yang kita dapat lihat, seakan bahasa Inggeris itu sudah melangkaui kepada bahasa utama di Malaysia ini. Dan itu adalah isu yang besar untuk dalam melestari atau memartabatkan bahasa Melayu. Tetapi mereka tetap lagi mengangkat bahasa Indonesia walaupun bahasa yang tertinggi atau bahasa yang paling banyak atau etnik yang paling banyak dekat Indonesia adalah bahasa orang Jawa. Selogiknya mereka akan menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa kebangsaan mereka. Tetapi mereka tetap menggunakan bahasa Indonesia. Dan benda itu tidak ada masalah untuk mereka. Walaupun majoriti lah orang Jawa dekat Indonesia. Malaysia ni majoriti orang Melayu menggunakan bahasa Melayu, tetapi tidak ada masalah pula nak guna bahasa Melayu. Berbeza, tidak ada siapa-siapa yang boleh ambil alih, walaupun ada swasta kat sana, sekolah swasta, tetapi Kementerian Pendidikan mereka tetap ambil alih, iaitu tetap menggunakan bahasa Indonesia. Kalau kita dah swasta je dah terus bahasa Inggeris. Kita pun tahu kan fenomena ni kan. Dan sampai polisi perfilman di Indonesia. Pernah tengok cerita Ayat-Ayat Cinta? Mereka berlaku dekat Belanda, dekat Netherlands, dekat luar negara. Awak kalau perasan, dalam dialog Mak Saleh ke siapa, cakap bahasa Indonesia. Sebab dasar atau polisi perfilman Indonesia, mereka nak juga, lantaklah awak berlakon dekat Eropah, awak berlakon dekat Thailand, awak berlakon dekat France, Perancis sebagainya. Filem yang bawah Indonesia kena gunakan bahasa Indonesia. Tersebut tidak berjaya. Berjaya je. Adakah orang macam pelikikan bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang putih kat sana tu? Diorang pun terpaksa cakap bahasa Indonesia sebab nak menunjukkan dasar polisi Indonesia memang kena guna bahasa Indonesia. Berbeza dekat Malaysia. Jadi di sini bukan nak rendahkan Malaysia, bukan nak terlalu angkat negara lain, tetapi kita ambil iktibar daripada apa yang sedang berlaku sekarang ni untuk kita sama-sama martabatkan. Dia tak ada jadi masalah kalau benda tu ialah kebiasaan.